guys, balik lagi di YouTube channel Santai bareng gue with me your host Fadli. Di sini di episode kali ini gue nggak sendiri, karena gue ada sahabat dadakan nih gue nih dengan Dean di samping gue. Kenapa gue berdua ada di sini? Karena kita berdua sama-sama fans dari Spider-Man ya. Dan kita mau bahas nih konsol terbaru PlayStation 5 Limited Edition Spider-Man beserta dengan DualSense-nya, gitu kan? Kita mau unboxing langsung kayak gimana isinya ntar pokoknya lo semua check this out abis ini. Kita langsung aja unboxing mesinnya nih, gila nih, aduh berat banget. Jadi kalau kalian lihat ya di depannya ada ini bagus banget artnya Spider-Man sama Miles Morales-nya ya kan, dan ini ada logo produk resmi Indonesia pasti hologramnya karena region 3 ya. Terus di dalamnya ada apa nih, ada apa aja nih Dian? Ada DualSense yang khusus sama ini mesinnya yang limited flight-nya sama apa lagi game-nya sendiri tuh. Ini tampak depan ya, kalau kalian lihat tampak samping kardusnya berat banget tuh, ada logonya kelihatan ya logonya. Nih isinya, nah kalau kalian lihat di sini ada isinya tuh apa aja tuh kelihatan jelas banget ada di sini tampak samping. Nah tampak belakangnya paling keren. Nah, ini kita lihat. Ada Venom. Ada Miles sama Spidey-nya. Ini artwork-nya. Gitu, ini keren banget. Dan kita buka sih. Aduh. Bismillah, dibuka dalamnya. Tuh deh, buka. Ini dalamnya apa nih? Lontong bihun nih kayaknya. Double, berarti itu lu simpen bro. Oke. Okay. Berarti di rumah disimpan tuh. Ini kardus aslinya dia PS begini nih. Logo PS aja putih, polos, tanpa dosa. Ini kita lihat ini. Wah tuh. Nih lihat, ini kasetnya. Kaset bisa bis bisa berubah jadi kertas, jadi digital anjir. Tenang, aman ya. Dibolak balik aman, belum dikerok. Nah kalau digosok ke sini, coba lagi ada berbulu tuh. Beli lagi. Tuh dia tuh. Iya. Lagi ini. Digosok ya, bulan depan aja gosoknya. Oktober. Ini garansi. Garansinya berapa tahun sih? Setahun ya. Bisa diperpanjang ya kalau misalnya di website ya? Bisa. Ntar bisa bawa ke Komda. Bawa ke Komda, diperpanjang. STNK. Nah ini biasa amplop Sony, selalu dapet ya. Dapet Sony, dan ini ini paling bosan gue ngeliatnya. Selalu ada ini brosur, ini brosur tak berguna. Gambar kamera. Nah ini buku manual. Manual, ini komplit buku manual ini. Ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini 2, bahasa Jepang 2. Selalu ada yang mau baca, boleh gak baca apa-apa. Ini yang DualSense. Ini dia, kabel ya. Kabel ini buat colokin, colok gak nyala. Ini DualSense nih bro. Ini DualSense-nya. Ini gila nih, tanggila. Wah, ini sih. Wah, istimewa banget ini sih. Wah, masih wangi. Wangi bro. Tuh, gila. Bagus banget tuh. Detailnya cakep banget ya. Belakangnya tuh ada. Bahannya Dove ya, kalau kalian nanya di rumah nih bahannya apa nih, bahannya Dove. Ini bukan glossy. Ini aku masukin lagi karena kita review singkat saja, unboxing cepet-cepet. Nah ini jangan lupa dibuka, biasa suka lupa nih orang nih. Ada kabel lagi, ini kabel gunanya buat apa? Buat nge-charge DualSense-nya, nanti dicolokin nge-charge. Jadi nyelip, jadi orang suka lupa. Sama, apalagi mesinnya ya? Mesin ya. Dikit. Ini ada lagi, sorry. Oh, stand. Stand by me, Doraemon. Nih, ada standnya di dalam. Ya, gua keluarin, kalian tahu semua lah pasti item standnya. Sama ini kabel. Nih, kabelnya tuh. Kabel HDMI, kalau nggak salah 2.0. Iya. Update HDMI 2. Udah komplit semua. Tapi, ini. Oke, kita lihat itunya.
apa namanya, tali mesin. Nah, oke, gue pegang. Kita turun. Ini dia nih, mesin ini guys. Luar biasa nih. Mesin yang ditunggu-tunggu. Cari seluruh fans Spider-Man di Santero. Gokil. Oh, bisa dilihat ya detail-detailnya tuh. Waduh, bahannya Dove. Nih, cakep bahannya Dove. Ya, jual sama ini kok. Spider-Man pen. Spider sih. Tetap ya Spider. Depan belakang Spider. Terus, ini. Ini sama ya, gak ada perubahan di depan. Dan tengahnya juga tetap glossy. Jadi buat kalian yang gak mau baret, sebaiknya ditempel stiker aja. Kalau lu tempel? Tempel sih nanti. Pasti tempel. Supaya gak baret. Bawahnya sama. Sama mesin yang PS5 biasa. Belakangnya pun sama. Jadi ya cuman ini aja. Pokoknya buat lo semua yang mau beli, nyari ngincar mesin PS5 Spider-Man limited edition ini, bisa langsung datang ke mana? Ke PSE. Nah, itu dia, ke PS Enterprise atau PSE Game Shop aja, datangnya ke sini langsung tanya-tanya. Mudah-mudahan kalau kalian datangnya cepat, dalam minggu ini masih ada ya. Masih. Jadi ini hoki banget. Hoki. Datang senapet. Absen datang langsung set dapat ya. Nanti ngomong-ngomong lo datang nggak ke event ini bulan depan? Di mana? Di sini. Di PS Enterprise. Datang. Ada tuh tanggal 20 kalau nggak salah. 20 ya. Tanggal 20. Nanti ada ya, juga di situ. Kita seru-seruan di sini. Banyak kuisnya juga. Pokoknya banyak bagi-bagi hadiah juga pasti nih kalau ada event-event seperti ini. Oke, sekian dulu review singkat kali ini bersama gue Fadli dan gue Adean. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Santai Bareng Gue buat yang belum subscribe. Fadli pamit, Dean pamit, thank you buat semuanya. Bye bye. Bye bye.